Pasti di antara kalian ada yang gak suka make up, cuman terkadang kita emang butuh harus make up karena ada keperluan tertentu supaya tampilan lebih prima. Nah, kali ini aku bakal bagiin tips make up singkat dengan dua alat atau dua kosmetik aja, yakni BB cream dan lipstick. Ini aku pakai BB cream dari L'Oreal, teksturnya sangat cair, bahkan belum aku pencet aja tubnya udah langsung meleber-meleber gitu loh fondi atau BB creamnya. Nah, yang enak dari BB cream L'Oreal ini, warnanya nanti sangat membaur dengan warna kulitku dan mampu menutupi bekas-bekas jerawat ataupun bercak-bercak merah yang aku punya karena kulitku tuh termasuk yang sensitif tipis gitu loh, tiba-tiba ada rona-rona kemerahan. Ini bisa tertutupi dengan BB cream dari L'Oreal. Aku gak tahu harganya karena ini aku dapet dari temenku. Kalian bisa aplikasiin pakai kuas, brush, ataupun pakai tangan biasa. Nah, ini udah aku total-totalin, cuman kalau cuma satu lapisan aja tuh kayak kurang nampol dan gak ada bedanya ya. Jadi aku bakal tambahin sedikit. Cuman udah kelihatan kan hasilnya, mukaku lebih glowing, halus, dan terlihat tidak ada warna kulit atau warna wajah yang blontang-blontang gitu. Ini aku pakai di bawah mata untuk menutupi kantong mataku yang makin gede semenjak WFH. Ini aku lumayan banyak kasihnya karena kan nanti kita nggak pakai apapun selain BB cream dan lipstick. Gampang banget lah pokoknya tips make up kali ini dari aku. Nah, ini cepet aja prosesnya. Oh ya, sebelum mengaplikasikan menggunakan tangan, pastikan tangan kalian udah dicuci bersih atau udah disterilkan menggunakan hand sanitizer. Terus muka kalian juga dipastikan harus udah bersih ya, dalam kondisi udah pakai skincare dan udah cuci muka pakai facial foam sebelumnya. Ini stepnya udah mulai terakhir, udah mulai rata dan kelihatan kan bedanya, dari kantong matanya juga udah nggak kelihatan hitam banget dan mukaku juga nggak terlalu kelihatan kusam gitu. Saatnya pakai lipstick. Ini aku pakai lipstick jadul yang dikeluarin sama Wardah. Ini emang lipstick zaman dulu banget kan modelnya, bukan yang lip cream ataupun lip tint ataupun lip gloss. Ini benar-benar lipstick yang emak-emak banget. Ini kayak mengingatkanku ketika mamahku bakal arisan dan butuh warna merah merona. Nah, ini aku pilih warna merah merona karena akan mencerahkan kulit kita. Nah, ini langsung bisa mengubah penampilan kita jadi lebih seger. Terus ini aku merasakan si improvement dari si Wardah. Dulu tuh lipstick Wardah tuh nggak begitu aku sukai karena
benar-benar bikin kering dan bikin bibir pecah-pecah. Cuman sekarang lipstiknya tuh benar-benar creamy, lembab dan tahan lama. Ini aku udah pernah gunain sebelumnya dan awet, enggak crack, enggak pudar warnanya ketika aku pakai makan ataupun minum. Ini hasil akhirnya dengan make up cuman 5 menit dan pakai 2 jenis kosmetik aja dan udah bisa ngubah harimu jadi lebih menyenangkan. Selamat mencoba. Atau kalian ada tips make up lebih singkat lagi enggak? Kebetulan aku emang enggak pernah pakai riasan mata karena suka ngucek-ngucek mata dan emang ya aku enggak pengen menonjolkan bagian mataku sih. Gitu, ini hasil akhirnya. Imaginary.